tapi memang tapi misalnya sudah ganti nama nama memang dia harus dikatakan memang dia sudah memang dia pun Allah Sampai untuk tadi tahun yang ketujuh
Ikul di hati ketempat yang dalam masa dina bahwa Tuhan kamu tapi ono perang Khaibar. Khaibar terjadi pada tahun ke-7. Al-Hudnatu Wahiyal Asuhu Ma'ayat Ahli Makkah. Al-Hudnatu lan peristiwa Hudnat, perjanjian Hudnat atau perdamaian Hudnat. Wahiyal Teh Hudnat Iku Asuhu Perdamaian Ma'ayat kata sedari Adi Mekah itu melakukan gencatan senjata, melakukan upaya diplomatis, upaya diplomasi. Kalau perang itu kan sudah gak ada diplomasi ya, kasar-kasaran pada binaten menang-menangan. Kalau menghindar dari perangan adalah jalan keluarnya antara lain diplomasi. Hujan air. Wahyu Nabi wa sulhu perdamaian ma'ali kama kata sebenarnya maka wa warfa an umratul qadha fi dilqad umratul qadha ibadah umrah qadha fi dilqad yang dalam bulan dilqad fi halatin dalam sabi'an dalam tahun ke-7 hajara khalidu bin walid usman bin abi latan sadadul ka'bati Malaku Amro bin Al-As Wattohabu Wa Aslam. Wa Amro bin Al-Qadha dan Amro bin Al-Qadha Fidil Hijati dalam bulan dalam sasi Dil Qadha Dil Qadha dan bulan Dil Qadha Mbiha Hajar Al-Qadha Mbiha dalam tahun ke-7 Hajar Khalid Walid wa Usman Hijrah. Hajar Hijrah pada tahun ke-7 Hajar Hijrah sebab Khalid bin Walid. Khalid bin Walid hijrah sebab Khalid bin Walid wa Utsman bin Abi Talhah dan Utsman bin Abi Talhah. Sadarul Ka'bah itu kan tadi penjaga Ka'bah. Jadi Talhah itu penjaga Ka'bah. Juru kunci di Ka'bah. Kan tadi penjaga Ka'bah. Falaku Amr bin Al-As lalu ketemu sebuah rombongan Khalid dan Utsman dan rombongan. Ketemu Amr bin Al-As yang Amr bin Al-As. Amr bin Al-As bin Amr bin Al-As Mustahabu lan kekancan berteman cebong telumang long loro ya karo wong karo wong Mekah akhir Mekah wassalamu lan Nabi Islam sapa kabeh telumang Khalid Utsman Utsman bin Abi Thalhah tadi serta Amr bin As. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau salah satu Tazawajalan menikah ngarang-ngarang
Dugi gue dikati lebih sopo Maria tu Maria Maria Kiptia itu asalnya sampai saya asalnya apa saya asal Buddha Bapak aku tutup dulu Saya tidak akan terus rokam dalam bazuah.
jalan piro-piro wong, piro-piro pendeta, bisa mitel piro-piro sama piro-piro musala terus. Muktazini apalah tetap piro-piro suamimu wa biyaun ayat ini wa biyaun suamimu wa biyaun iya satu lagi masa ini walaulah terfullah inna sabatahum bakdan walaulah terfullah inna dibuat oleh Allah
sehingga kalau ada suatu kekuatan itu diberi penyeimbang kekuatan lainnya yang berbandingan. Juga kekuatan barat sama timur, Amerika sama Rusia, walaupun ada yang mengatakan Rusia runtuh, tapi itulah blok timur, blok barat. Sehingga kalau terjadi ketegangan, tidak sampai mentah-mentah, tidak sampai sakar begini. Karena merasa itu ada lawan saya, gitu. Harus bikin perhitungan saya itu. Seandainya tidak ada keseimbangan itu, wah, ya sakar begini, harus yang bandingi. Tidak ada yang menandingi kekuatannya. Ini kan semua gue yang berkuasa yang kuat tadi. Santa Jibrilnya bakal nemu surga-surga baik. Jadi masih ada kanji Nabi. Fiha ing dalem Ghazwa, dalam perang Mukta tadi, di jalan Fiha Firaulah nanti suami dalam Fiha Firaulah Silina hal yang mencil, ini menyendiri. Bila tertaruh tu muka ojo, ganggu. Ojo ngaruh biru. Sopo sing kabeh lahu mereng bicar. Wong ibadah, ya sing dukung ibadah sing asik beribadah. Dalam agama apapun itu jangan diganggu. Tak boleh. Kalau berperang, misalnya kita perang ya, seandainya perang antara agama, itu motivasi agama kuat, karena membela Islam, karena juga karena membela Kristen, pokoknya ini kalau bela-bela perang juga. Meskipun begitu, kita dilarang oleh Allah untuk menghancurkan gereja, membunuh orang yang ada di gereja yang khusyuk, sholat atau sembahyang atau ibadah menurut agamanya dia, ya, di gereja atau di sinagog atau di pura di tempat ibadah yang lain. Tidak boleh. Kan jenabi loh saya. Jadi masa ini umat ni kok nak kami benjo, kok bagi benjo itu ni rusak. Bukan jenabi wasiat ni. Kalau tak tahu tu ucap ganggu. Padahal ini mau perang. Apalagi enggak ada perang. Apalagi damai seperti Indonesia bukan musuh kita, bukan bermusuhan dengan non muslim kita. Kalau ada tegangan yang biasa boleh begitu dengan ketegangan dengan konfliknya konflik kalau tertara itu lalu muncul ganggu sama suruh kabel lalu balik rijal kalau tak dulu dan muncul mata ini suruh kabel di perwatan umat jauh perempuan jangan dibunuh kecuali perempuannya bukan senjata mengarahkan senjata yang berat kita ya itu suci mana. Tapi aslinya ini perempuan ini di belakang tukang masak, perawat, dokter ikut dalam rombongan perang. Tapi dia tugasnya merawat orang luka. Itu tidak boleh dibunuh, itu tidak boleh dilukai. Dokternya musuh ya. Itu ketika perang dalam Islam. Seandainya kita perang, itu harus komitmen, harus konsisten dan harus berpegang pada tata krama, pada akhlak, pada peradaban. Juga peradaban. Jadi Islam mengatur bagaimana perang politik. Menonton ke promonya gasak ngawrit. Cuma ini menang punya senjata sih. Mematikan di berondok kafe yang musuh itu. Tidak boleh. Dulu itu sampai. Kalau dia pegang senjata, ayo tembak-tembak. Ya. Kalau dia pegang suntik, pegang obat merah, dokter perawat, ya tukang masak. Walaupun dia masakan prajuritnya, lah itu sih masalah prajurit sih memusuhi kita. Soal lain, tidak masalah. Mungkin nyambut gaya itu masak orang mata yang ide. Jadi yang kita perangi, yang kita bunuh ya dalam perang itu saling bunuh. Ya. Itu orang yang megang senjata dan mau menghabisi kita. Kalau orang yang bekerja, walaupun di pihak sana, pihak musuh, tapi kerjaannya adalah kerjaan domestik, kerjaan
domestik kerjaan, dapur, klinik, perawat orang yang sakit, yang terluka di rambut, si masak, anak kecil, perempuan yang melayani itu semua tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita tembak. Jadi sampai perang pun ada akhlaknya, ada tetap ramah. Bukan kudu malah perangan paten penaten pateni semua loh, enggak dipilih. Nah itulah agama itu ya mengatur. Jadi perang pun ada aturannya. Malah tak perlu cermatani seorang kafir perakar perempuan. Perempuan dilarang non, dilarang dibunuh, tak boleh dibunuh. Walah, sohiron anak kecil. Anak kecil itu kan bebas ya, anak kecil itu kan merdeka. Anak-anak yang apa yang oleh aku kalah dia. Sangiran bila cili, wala kambiran yang tua. Fan yang banget tua nih. Orang tua yang sudah sangat tua. Ya dia yang gak bisa pegang senjata kan. Gak bisa ngangkat senjata. Ngangkat senjatanya sendiri aja itu sudah tua. Lima senti itu terus senti yang dibawa kemana-mana pistol kumbiok ini aku ngangkat itu nih gak kuat aku ngangkat senjata AK-47 ya shotgun itu jangan dibunuh nah, orang tua kok dibunuh perempuan namanya yang bunuh itu pengecut ya perang-perang yang bunuh kelompok wajib itu namanya pengecut bukan kesatria. Kita dalam perang itu disuruh oleh Allah kepada Nabi itu bersikap kesatria. Bersikap kesatria. Bukan pengecut. Kalau bumbung kecil, bunuh perempuan percaya orang itu namanya pengecut itu mah. Pengecut. Orang satria orang jantan depan kalau bahasa zaman biaya ya. Membunuh dari belakang itu kan tak boleh tak boleh. Ini lapor juga. Harus dari depan sama. Jadi Islam mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan kesatriaan dalam perang. Ketika perang dalam perang pun kita di awal oleh tata krama yang mulia dari Nabi kita. Ratuan tak boleh wala tak potong sajaran, jangan kau potongi pohon-pohon. Apalagi menggunakan metode bumi hangus. Semua yang kita lewati kita hanguskan, bakar semua, rumah-rumah dibakar, pasar dibakar juga. Pasar juga dosa, gak salah pasar. Rumah juga gak salah, pohon juga gak ada yang salah. Kamu kuat mau di, tapi mau dibakar semua, ibu orang gila. Ya. Kalau dalam etika kita, etika ajaran agama kita, perang pun itu kita tidak boleh. Ya, walaupun itu di negaranya musuh, tidak boleh. Ya orangnya yang memerangi kita yang kita bunuh itu yang kita perang. Dan yang lain bukan gedung. Nanti saya kalau bom kok dibom penduduk sipil itu sama aja pengecut juga beraninya ngebom dari jauh nah, coba perangkan di depan wanita pak kau coba sama saya ikut saya kan harus menjaga kafe kok teknologi kafe cantik pada takut saja jangan potongnya coba potongi seorang kafe saja ikutan melata dimu binaan robon jangan korobokan melata dimu robon siro binaan bangunan rumah jangan biar berlindung saja biar berlindung apalagi berlindung perempuan anak-anak ya memang harus berlindung mereka anu rakyat kok gak senjata masuk rumah itu ya parano nggak boleh orang jangan rumahnya yang dibakar ya orangnya yang cibuyut itu cari.
Dan kau rubuhkan binaan yang bangunan lobiala yang dalam tahun ke-8. Fathu Makkah utawi Makkah. Ya, yang dalam tahun ke-8 Fathu Makkah karena peristiwa Fathu Makkah. Kita lukanya kota Makkah. Asalnya dikuasai kafir Quraisy. Teman-teman, di tahun ke-8 Kanjeng Nabi bersama pasukannya itu kira-kira Kanjeng Nabi bawa 10.000 bala utara. 10.000 Kutu. Yang, yuk, sebenarnya akan pasukan sekitar 10.000 lagi nanti belum lagi malaikat yang mengitari, yang mendampinginya itu mau menaklukkan kota Mekah. Karena Mekah sudah tidak ada yang berani angkat senjata sebagai utusan. Nah, kalau kalian mau aman, nah, tinggal di Masjidil Haram, jangan keluar apalagi dengan membungkus senjata. Atau tinggal di rumahmu masing-masing, di rumah kalian semua, jangan keluar rumah. Kalau kerja ini lockdownnya di rumah saja, di rumah. Virus pun tidak nanti. Yang ketiga, kalau Muslim juga silakan berlindung di rumahnya Abu Sufyan. Itu strategi. Tak baik ada yang baik. Mari Abu Sufyan itu pulau Islam. Padahal asalnya yang menentang melawan ya, memusuhi Islam. Akhirnya masuk Islam. Putrinya diperistri oleh Rasulullah. Kalau tidak salah yang bernama Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan. Padahal pernah berperang dengan memusuhi katanya. Sebelum dalam Fathu Makkah yang masuk Islam, Fathu Makkah di Ramadhan Rafi'ata melihat hati pembinaan dan ojo merubah rojokan pembinaan bangunan Rafi'ata dalam tahun Samina tahun ke-8 Fathu Makkah dari Fathu Makkah penaklukan kota Makkah di Ramadhan di dalam bulan Ramadhan. Ramadhan itu banyak ya peristiwa perang di bulan Ramadhan. Ramadhan, ini Fathu Makkah juga. Ramadhan itu membutuhkan wahud, wahadul asnam lati kanat, wahadul asnam lati kanat hawalai hawalai kapal. Bahada berasalnya rubuh. Walau tak terlalu kemiratan, walau sembiran, walau kemiran panjang, walau tak terasa jalan atas timu binaan. Walaupun asnan adalah rupwe anrun tuwe piro-piro braolo piro-piro braolo asnan berhala-berhala berarti karena ada kakono opo asnan iku hawal yang kakak yang dalam sekitar di Ka'bah dan waktu makan robo semua ya arti terus gak berdaya kan kakak syirik kota ya lentek menaik lukur kapan lalu dibeli oleh sonap ya atau patung berhala wafiran yang dalam samina pada tahun ke-8 hijriah ayat dan mana membayar turun jadi utabi bayat dalam bilang lana menisai bilang lana dan minali maka dari penduduk Mekah Islam memakbiat tanah mawi mas Islam Islam ada melepuh Islam yang memakbiat Min Abi Sufyan saking Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan.
Amiya anaknya Abu Sufyan. Wa Abi Quhafah kalau Abu Quhafah. Abi Quhafah kalau Abi Quhafah. Bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Bapaknya Sayyidina Abu. Wafiyalah yang dalam samania takut delapan. Mulai dari lahir kata Ibrahim. Putranya kata Nabi bernama Ibrahim. Waktu fiat saya tak kubin terus berjalan. Lahir putra laki wafat putrinya. Waktu fiat dan wafat dan setau sepa Zainab bin terus berjalan kata putri ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah Anha. Semoga berjalan bisa. Kalau itu sepotong masaknya Zainab. Mabiyalan yang dalam tahun ke-8 Wazwatu Munainin dari perang Munain. Mabiyalan itu tetap yang dalam tahun ke-8 Wazwatu Munainin dari perang Munain. Waktu ibi yang perang Tokhe Mabiha ala si'aruh. Mabiyalan yang dalam tahun ke-8 ala munda mahal. Apa si'aruh harga 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 naik. Maka Nabi berkata sama sahabat, sakirlah naik. Ya Allah, tetapkan harga untuk kami, tetapkan harga. Ini Nabi tidak mau. Raja Bahum Mekor jawab sahabatnya Nabi Hurti. Kau ayo majirin asya pengasar. Raja Bahum Mekor jawab sahabatnya Nabi Hurti. Al-Musakir mekanisme pasar itu jika supply terhadap suatu barang tinggi sementara demandnya rendah maka harganya akan gimana? Naik atau turun? Turun. Jika barang itu supply-nya sedikit sementara demand yang membutuhkan barang itu semakin banyak semakin tinggi maka harganya pasti akan sunatullah itu mekanisme pasar. Makanya kajian Nabi mau mengikuti mekanisme pasar. Itu udah gak usah ditentukan. Barang ini kapan aku pakai? Harganya muncul-muncul sih. Itu barang apa? Iya sih, itu sih gak. Setelah jarang itu lama. Tapi kalau banyak katanya sekarang harganya telur itu murah 15.000. Padahal sebelumnya 28.000-30.000 per kilo. Sekarang tidak dipahami. Ikan juga katanya kurang karena pabrik-pabrik banyak tutup dan ekspor. Kasiannya para nelayan petani kecil. Ya Allah ya, mudah-mudahan segera selesai. Jadi Al-Musa'ir Allah itu kan Nabi. Berarti dalam konteks ini, dalam riwayat ini bisa dikatakan kan Nabi menyetujui mekanisme pasar menentukan harga itu tidak boleh ditentukan oleh pemerintah. Tapi ada yang berpendapat pemerintah harus hadir, negara harus hadir, harus mengatur. Ya, kenapa juga
spekulasi dan politis. Kalau pasar kemudian dikuasai spekulan, dikuasai orang-orang spekulan yang tidak bertanggung jawab, wah ini pemerintah harus hadir dan turun tangan. Pemerintah harus menentukan harga, kuat-kuatan. Kalau menimbul ya, tapi kayaknya punya stok juga banyak, kayaknya di stok kita yang kita bagikan. Nah, stok mereka tidak laku. Jadi kalau berlangsung lama, bisa baper itu nyimpen. Makanya dia kalau dia harus lepaskan, diturunkan ke pasar. Semakin banyak supply itu barang apa saja, maka permintaannya maka menurun. Atasi atau dengan nomor songo tahun ke 9 ibu biaya itu tetap interpretasi bersuara tabung butangkul perata tabung hajj jalan haji Abu Bakar bin Nasir kalau memakai Abu Bakar naik haji bin Nasir dengan dua rombongan bin Nasir kalau memakai waktu ufiat dan wafat sahabat mukulsum istrinya Utsman cendera Utsman. Menurut Bapak Putri Kanjeng Nabi Najasyi dan Raja Najasyi tahun ke 9 wafat. Raja Najasyi yang masih Islam, Raja Ethiopia. Wafiyah lain dalam tasi amat kawafat sebab Abdullah bin Ubay bin Salul Rasul Munafikin. Nah ini yang kemarin tadi kita katakan apa? Ngapain tadi? Tadi pagi Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul apa itu? Memfitnah, menyebarkan hoax. Siapa? Sayyidah Aisyah tentang saya. Dihoakan, dipelintir, diviralkan. Dia tahu di mana? Bahwa Aisyah sering. Siapa itu? Di terbukti salah ya, karena Allah yang membela Aisyah. Tapi kadang-kadang tidak menolong, tidak menerapkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Khawatir orang salah paham. Kayaknya Nabi tidak kenapa, khawatir orang salah paham. Pokoknya Nabi mateni dulu deh, kodohnya dia. Mateni santri di sini. Semoga alam ya itu strateginya hanya Nabi itu tidak menambah kebencian orang Nabi. Memantara kofian dalam tasi atau ke-9 dari mata mati jero pojok kampung ya apa semua mati bukan jahat itu. Isul menafikin kepolonya pimpin ini kalau menafik mafialan yang dalam tasya terkawal mana kata ba'at al-lufut nuli-nuli berurutan apa lufut kira-kira putusan tahun 9 banyak putusan tetap al-asyiratu tahun ke-10 pihak yang dalam asyirah hajjah haji sepuluh sebagai Rasulullah SAW haji terwata ingat ibadah. Dalam khutbah kafiran ingat perkara akeh min sulitin sok
dasar-dasar akomo furila cabang-cabang di akomo biaranya dalam tasi asyirat tahu 10 biaranya dalam asyirat tahu 10 bahwa kita diutus sebuah alih untuk kita lagi alih bin Tariq mu'adu bin Jabal al-Fatih Jabal wabahu usaha syirat amun usaha syait wabiyatan hum ila Yaman dan Yaman ke negara Yaman biaranya dalam asyirat tahu 10 itu biar wafat sebab Ibrahim Nuh al-Nabi Ibrahim bin Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa fi aladin dal asyara ta'at ke 10 tajri sujai si usabata kita ini apakan kalau tentara ini bisa bersama walam walam yatim menyiapkan pertentangan usama untuk menyebarkan sayur Islam. Kalau yakin mana kalau sempurna, kompota jenis dan jenis itu enggak sampai selesai. Kalau yakin malam luar sempurna, kompota jenis dengan almar atau pemastunya gerai kati mati ibu bataan. Mulai berusulai kalau yakin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang dalam asyik tahun 10 Nazara Tuhan Rokokul Ta'ala Firman Allah Ta'ala Ida Ja'a Nasrul Ba'i Fatah jika datang Allah Nasrul Ba'i pertolongan Allah Fatuh dan kemenangan kemenangan terus mau dewe ayat Ida Ja'a Nasrul Ba'i Fatuh dan kemenangan Sambil yang terlalu Imamu murti atihi intel patut kang jusan dengan Nabi wa nasyatinan pertumbuhan yang kata Nabi alaih sallallahu alaihi wasallam arda'atu sallallahu alaihi wasallam suwaibah suwaibah al-aslamiyah ayaman arda'atu jusan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Suwaibah. Jadi yang menyusui kami Nabi Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah sopo Suwaibah Suwaibah al-Islamiyah Abongso Aslami ayat
gambar sing halim satia anatun halimah iku kolat ketika sumpah halimah. Namun saja dalam begini karena sering kali sebuah sallallahu alaihi wasallam kami Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya syampuh beliau bisa
jadi terima dan terhormat banyak sonam dikelilingi patung-patung berhala-berhala. Percaya dia biar sampai beres dianggap Tuhan. Dan Nabi Ibrahim sok hijab sombong itu berarti aja. Kalau dia mengatakan suatu tongkat mereka tongkat. Kecuali saya paling besar pakai kapal cair api rusak itu tempat ibadah orang musyrik saat itu tahunnya Nabi Ibrahim. Lalu oleh Nabi Ibrahim kapaknya itu dikalungkan sama tapi yang tadi keprok tadi pakai bahan diskusi bantah-bantah tahan temenan gak gitu. Nabi Ibrahim kok ambil kalau selidiki wah ini Ibrahim ini ambil ya teman raja rajanya sudah bersyukur dan tau bongnya tau bong ya, sebelumnya berdebat dulu itu kalah pemerintah dari itu kalah ya kata dalil dari kaki Ibrahim kamu ya yang menghancurkan tembok utama. Wah, coba tanya pada yang paling besar. Yuk kai so, aku ingat lagi. Yuk sampai lu cek ngobrol. Empat tu kayak cak ngomongnya kayak so jawab aku sama sembang. Sama muring-muring. Oh, bomai. Jadi nama itu, nama Ibrahim ni. Cuba kata. Orang kafirnya masa kerajaan coba kan ya gak mempan buiwa ini kademan itu dan bersalaman ada hei geni dingin lah kamu selamatkan dulu api itu sudah dingin sama Allah ya dingin pandangannya yang membakar terbakar mulut terhadap Ibrahim di dunia walam ya dur masyadat dan orang tahu hadir sepokatnya Nabi masyadat yang ibadahnya mereka di masyarakat di kubrin sakit piro-piro gom masyarakat gom piro-piro gom tekone piro-piro gom tekone kekafiran ini kekuburan ini kekafir maka adalah nonton sopo kongjahiliyah biar berguna minta tubun sebut jadi dia bukannya Nabi dari kamar yang menggono hujur mau datanglah sekali-kali dalam upacara keagamaan kami yang tanya mula moko akhidat bagi Nabi akhidat yang tanya moko kecekah tak mau kanya Nabi wayasimu dan jauh kau ikannya Nabi sekolah bercolah tadi dari kesekian kuang menggono hujur di masyarakat tanya matim, taktim, taktim sonam banyak sebulan Joko kata Nabi Allah Subhanahu Ta'ala minta saya bukan taktim sonam atau dari gigi Nabi matim tidak pernah mengagungkan berhala semenjak kecil itu saya belum ngerti, belum paham ini saya kata hikmah, itu apa? Ada mau taktim itu ada gigi Nabi matim pada berhala-berhala itu itu menutupilah saking belasih Allah. Jadi kalau kata Nabi Anbar ayat
membiasakan, membersihkan, persiapkan sama Allah tugas pun bebaskan sama Allah ikannya Nabi minta nasil jahiliya sakit kotorannya kong jahiliya boli-boli aibah dan sakit sekabarnya aib bagaimana awlan paring, paring beri sama Allah ikannya Nabi ulah hulukin yang sekabarnya berbiro tetap promo yang sekabarnya akhlak yang bila kan bagus-bagus katakan yang sama Allah so dikenal, diketahui sopokan Nabi fi yaqomi dalam kawafikan Nabi bil amin dengan gelar al-amin orang yang dapat dipercaya satu lagi kalau masih punya akhlak seperti ini kolo-kolo, tak selamat terus, terus terus pengurus amin mungkin sekali amin sekali kati Nabi amin tak pernah kianat, tak pernah suruhnya lama syahadu fi amanatihi nama syahadu terkala menyukseni sepok kaum kasa kaum jahiliyah nama syahadu terkala menyukseni sepok kaum jahiliyah bagi Nabi bin amanati saking amanati kanti Nabi wasallu bihi lan cucuri kanti Nabi min amanati saking amanati kanti Nabi kena dipercaya kanti Nabi wasyidati lan temani kanti Nabi wataharati lan suci nek Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana